chevalitas, my Trinidad tender care, in thy pleasant pasture feed us, for I use thy fold prepare. Bless. Thine we are, blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Oh, thine, who thou befriend us, be the garden of your way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear thy children when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear thy children, oh, hear thy children. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang hadir di gedung gereja GPIB Maranatha Bandung, juga Bapak, Ibu yang mengikuti secara daring di tempat masing-masing. Di Sabtu Teduh yang indah ini, kita sebentar lagi akan menikmati acara talk show atau bincang-bincang dalam rangka menjelang Paskah esok hari. Untuk mengawali acara ini, kita akan mulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Karel Latumerisa. Kami persilakan. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Di dalam kasih setiamu ya Tuhan yang kami rasakan pada saat ini, bersiap kami Tuhan untuk memulai acara talk show. Dan kiranya acara ini Tuhan pakai juga sebagai saluran akan setiap jawaban yang mungkin masih kami belum dapatkan. Baik itu bagi mereka yang bertanya nanti. Tuhan sertai keseluruhan acara ini ya Tuhan dari awal sampai dengan pada akhirnya. Engkau berkati juga mereka yang bertugas sebagai narasumber dan semua panitia yang bekerja untuk semua ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kegiatan talk show malam ini dimaksudkan sebagai persiapan hati umat untuk menyambut hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus besok hari yang kita sebut Hari Raya Paskah. Kita akan menyambut hari kemenangan itu dengan sukacita, karena sesungguhnya dia sudah bangkit, maka bersukacitalah. Acara talkshow malam ini berdasarkan gagasan dari tim kerja Paskah GPIB Maranatha Bandung yang diketuai oleh Abigail Timisela. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, harapan kami acara ini dapat menambah pengetahuan kita atau setidaknya mempertajam makna Paskah itu sendiri. Agar acara ini lebih semarak lagi, saudara-saudara diundang untuk berpartisipasi, untuk mengajukan pertanyaan lewat live chatting
Dan beberapa waktu lalu, tim kerja telah mengedarkan link untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita. Panitia menyediakan 5 bingkisan cantik persembahan dari Warung Kasih GPIB Jemaat Maranatha Bandung. Dan bagi pertanyaannya yang akan dibahas oleh para narasumber, akan mendapat hadiah tersebut. Baiklah, sebelum kita akan memulai sesi tanya-jawab, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Ibu Pendeta Maria Silahoy Sulaiman, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bandung. Selamat malam, Ibu. Yang kedua, Bapak Mea Martin Dilak, selaku Ketua 5 Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bandung. Selamat malam, Pak. Baik. Kegiatan awal akan diawali akan penjelasan makna Paskah itu sendiri oleh Ibu Pendeta Maria Silahoy. Kami persilakan, Bu. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Singkat saja ya, Ibu Evi, saya punya waktu mungkin hanya 2 menit untuk memaparkan materi pada saat ini, yaitu dengan satu judul, makna Paskah di masa pandemi. Bolehkah ditayangkan slide yang pertama? Ya, supaya Ibu Bapak bisa membaca semuanya. Yang pertama adalah tentang apa itu Paskah. Kita semua tahu bahwa Paskah atau disebut juga dengan Pesah, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya, kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-40, di situ disampaikan bahwa orang Israel berada di Mesir selama 430 tahun. Jadi cukup tekanan yang dialami sehingga mereka ketika diantar untuk keluar dari tempat perbudakan ada satu ungkapan syukur. Nah, arti Paskah itu sendiri berarti adalah sebuah proklamasi pelepasan umat dari perbudakan di Mesir. Dan Paskah dirayakan bertujuan untuk membaharui sikap hidup dan pengucapan syukur. Pembaharuan sikap seperti apa? Yaitu sikap hidup yang lama sebagai bangsa yang tanpa identitas, tetapi ketika mereka dibebaskan, maka mereka punya identitas baru, yaitu umat pilihan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu salah satu poin yang kita pahami selama ini, apa itu Paskah. Dan Paskah sesungguhnya juga memang tidak dirayakan oleh orang Kristen, tetapi orang Yahudi pun sebenarnya merayakan hari Paskah. Tetapi bedanya adalah terkait dengan kalender. Kalender tahun Yahudi, sementara kita pakai kalender Gregorian. Ya. Oke, yang kedua adalah slide yang kedua, yaitu ciri khas yang menandakan perayaan Paskah. Ciri khas yang mewarnai perayaan Paskah adalah adanya perjamuan makan bersama dengan keluarga. Itu ciri khasnya. Waktunya adalah sore hari dengan daftar menu yang juga mengandung makna. Yang pertama adalah kambing domba muda, sayur pahit, roti, dan anggur. Tetapi ada hal yang paling utama yang menjadi ciri khas bahwa kehidupan umat Israel itu sangat erat sekali memelihara ikatan keluarga. Jadi kalau ketika mereka merayakan Paskah atau orang dalam bahasa Inggris disebut Passover itu, mereka membuat jamuan makan dalam kehidupan satu keluarga dengan makanan yang tadi saya sebutkan, ada sayur pahitnya, ya, ada roti dan anggur, ada biji-bijian yang memang itu menandakan satu simbol bahwa orang-orang Israel ketika mereka berada di dalam tekanan kehidupan bangsa Mesir, mereka menikmati penderitaan yang luar biasa. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, konteks dalam perjalanan kehidupan perjanjian baru. Ya. Jadi Paskah itu diadopsi dari perjanjian lama. Ya.
Kalau tadi saya perhatikan dalam kitab Keluaran itu jelas bahwa ternyata memang dalam perjanjian lama Paskah itu disampaikan, diceritakan. Dan Yesus sebagai domba Paskah yang telah mengorbankan dirinya. Jadi pada saat Yesus mengadakan jamuan makan bersama dengan para murid, Yesus tidak menyediakan menu makanan seperti domba atau kambing itu, tetapi ia menyediakan yang terbaik, yaitu hidupnya sendiri. Sehingga dalam perayaan Paskah yang Yesus lakukan, yang saya ungkapkan bahwa dia tidak menyediakan daftar menu, tapi Yesus duduk makan bersama dengan para murid, dan ikatan keluarga menjadi sangat penting dalam perjalanan kehidupan para murid, termasuk Yesus yang saat itu bersama-sama dengan para murid. Jadi hal yang utama ketika kita memperhatikan jamuan yang Yesus lakukan, yang Yesus berikan kesempatan kepada para murid, yaitu komunikasi. Kita tahu bahwa ketika Yesus mengundang mereka untuk melaksanakan jamuan kasih, ada yang ikut serta bersama-sama dengan Yesus, yaitu Yudas. Ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, singkat lagi yang saya mau sampaikan ada terkait dengan perayaan Paskah. Ada persiapan Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu. Nah, ya. Abu yang secara simbolis ditaruh di atas kepala sebagai simbol introspeksi, pertobatan, perkabungan, dan istilah Rabu Abu itu sebenarnya baru muncul pada abad 13. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita juga merayakannya, mempersiapkannya Rabu Abu tanggal 27 Februari 2021, itu salah satu hal yang kita lakukan dalam tradisi kehidupan gereja. Lalu ada istilah Minggu Palmarum atau Palem yang diperingati sebagai pengingat perjalanan Yesus menuju Yerusalem, lebih dikenal dengan pembukaan Pekan Suci. Nah, Trihari Paskah, Kamis Putih yang merupakan ibadah memperingati perintah baru seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 17 yang biasanya dilakukan proses pembasuhan kaki. Lalu kemarin kita merayakan Jumat Agung, ya. Ketika kita merayakan Jumat Agung, peringatan riwayat sengsara dan wafat Yesus, dan sekarang, ya, Sabtu Sunyi adalah waktu berdiam diri tanpa kata. Sabtu Sunyi itu jauh dari kebisingan yang dilakukan gereja pada abad mula-mula, bahwa mereka berada dalam satu persekutuan, mereka berdiam diri, tetapi mereka juga tetap berharap bahwa peristiwa kebangkitan Yesus memberikan motivasi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok GPIB baru melaksanakan sekarang? Sebenarnya enggak, ya. Dari tahun 2010, perangkat teologi GPIB itu sudah melakukan, sudah mempersiapkan, menggumuli, baru ditetapkan pada persidangan sinode di Balikpapan 2015. Maka muncullah satu buku tentang tata ibadah dan musik gereja dan pakaian liturgis ini, buku 2 hasil persidangan sinode. Jadi kalau dikatakan kita belum belajar, memang gitu ya, tapi sesungguhnya kita sedang berproses karena hampir 10 tahun kita berupaya untuk memperhatikan perangkat teologi dalam perjalanan kehidupan kita sebagai warga jemaat. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih, tradisi gereja perlu kita ikuti karena sesungguhnya Yesus mewariskan keteladanan. Untuk apa? Supaya manusia hidup benar, hidup dalam terang. Jadi lebih kepada perilaku manusia hidup dalam kebenaran. Mungkin itu saja, Ibu Evi, dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Ibu Maria. Baiklah, jemaat yang kekasih, jemaat yang ada di rumah, juga ada yang ada di gedung gereja. Kita akan mulai. Sebelum saya memilih dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui line chatting ataupun yang sudah dikirim melalui link, ada satu pertanyaan mungkin akan dijawab oleh Pak Mea, ya. Pak,
ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, melainkan orang lain. Bagaimana kita menyikapi pernyataan tersebut sebagai umat percaya? Silakan bisa dijawab, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu, baik yang di rumah maupun yang di gedung gereja. Memang pertanyaan ini sering saya dengar juga. Dan kalau pertanyaan yang konotasinya adalah meragukan, itu kita ingat pada kisah Thomas, ya, murid Yesus, ketika teman-teman murid-murid yang lain justru sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat bangkit, kemudian disampaikan atau diceritakan pada Thomas, dan Thomas menyatakan bahwa selama saya belum memegang langsung, maka saya tidak percaya. Apa konteks Thomas dengan pertanyaan ini? Adalah ingin bukti bahwa memang benar-benar murid-murid yang lain itu berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Nah, apa bukti bahwa Yesus itulah yang benar-benar disalibkan? Jadi Pak, di antara murid juga ada yang enggak percaya ya Pak? Iya, betul. Ya. Jadi zaman itu murid-murid Yesus yang sudah ikut bersama-sama saja, kalau tidak lihat bukti, mereka juga enggak percaya. Nah, apa korelasinya dengan pertanyaan ini? Tentunya kita ingin membuktikan. Apa bukti? Yang pertama, saya ingin kita membuka Alkitab untuk kita menguji benarkah Yesus itulah yang mati di atas kayu salib. Kita coba lihat Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-9, ini nubuat. Dikatakan di sana bahwa orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada pada dalam mulutnya. Nah, ini nubuat. Kemudian benarkah terjadi seperti itu? Kita lihat lagi Matius pasal 27 ayat 38. Di sana dikatakan bahwa bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Nah, ini bukti, ini fakta bahwa apa yang dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir dan terjadi. Artinya bahwa ketika Yesus berada di antara dua orang penjahat itu sama persis dengan yang sudah dinubuatkan. Itu bukti yang pertama. Kemudian yang kedua, saksi. Biasanya dalam istilah hukum kalau harus membuktikan, harus ada saksi. Siapa saksinya? Yang pertama kita lihat bahwa dua orang penyamun ini adalah saksi. Karena ketika mereka berada di samping Yesus di atas kayu salib itu, mereka yang satu menghina dan yang satu menegur. Yang satu mengatakan bahwa kalau engkau anak Allah, ya seharusnya bisa menyelamatkan diri. Tetapi yang satu mengatakan bahwa justru yang satu menyatakan, kalau kita perhatikan di dalam, kalau kita ambil dari Injil Markus, jadi kalau di Injil Markus dikatakan di sana, maaf, Injil Lukas
Injil Lukas, Lukas 23 ayat 39 sampai 42 dikatakan begini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Nah, ini ayat 42 yang menjadi saksi nyata adalah, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Saksi yang pertama adalah penyamun atau penjahat yang ada di sampingnya itu memanggil Yesus. Artinya bahwa yang di atas kayu salib itu bukan orang lain, tetapi Yesus sendiri. Kemudian saksi yang berikutnya adalah pada saat Yesus di atas kayu salib itu, dia dijaga oleh kepala prajurit bersama para prajurit. Itu saksi yang ada pada saat itu. Sehingga kita lihat bahwa yang tadi di Matius 27 ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus, menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Nah, ini saksi yang melihat langsung. Jadi saya kira dasar itulah, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa bukan Yesus yang disalibkan dan mati. Saya kira demikian. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi berdasarkan nubuat di perjanjian lama Pak, lalu kemudian digenapi di perjanjian baru, kemudian dikuatkan oleh saksi-saksi ya Pak ya. Jadi itu yang diimani, yang kita imani sebagai umat Kristen yang ada di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Terima kasih Pak Mia. Baiklah, kita akan mengambil pertanyaan yang telah diajukan lewat link yang diedarkan oleh panitia. Pertanyaan pertama terambil dari, saya akan buka, yang terpilih adalah pertanyaan dari Ibu Laura Jane dari sektor pelayanan 3. Selamat malam Ibu, mungkin sedang menyaksikan. Ya, pertanyaan ini berbunyi, kenapa dan apa sebabnya Petrus menyangkal sebanyak 3 kali? Silakan Bapak-bapak, Bapak Ibu narasumber menjawabnya. Pak Mea, silakan. Iya, saya jawab. Sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok kalau tanya langsung pada Petrus ya. Karena kenapa dia harus menyangkal 3 kali. Bapak Ibu, khususnya Ibu Laura ya. Ibu Laura. Ya. Yang paling pertama kita melihat bahwa kenapa Petrus menyangkal. Karena dia takut. Yang kedua, kenapa dia harus menyangkal 3 kali? Karena yang bertanya kepada dia bahwa dia merupakan bagian daripada kelompoknya Yesus, memang cuma 3 kali. Nanyanya 3 kali, jawabnya dia menyangkal 3 kali. Oke. Ya. Kalau nanyanya 2 kali, 2 kali ya Pak. Tetapi jawabannya bukan itu sebenarnya. Oh bukan, ya. Ada lagi. Jawabannya yang pertama, kita harus ingat bahwa peristiwa Getsemani. Ketika Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, salah satunya adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika masuk ke Taman Getsemani, kemudian Tuhan Yesus bilang kepada 3 orang muridnya, "Kamu berada di sini dan berjaga-jagalah." Kemudian Tuhan Yesus maju ke
ke depan kemudian berdoa. Ada satu janji dikatakan bahwa satu janji atau satu perintah dari Tuhan Yesus kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus, berjaga-jagalah. Kemudian Tuhan Yesus maju ke depan dan berdoa. Begitu kembali, ternyata mereka tidur. Kemudian apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Mengapa kamu tidak bisa bersama-sama dengan aku satu jam saja untuk berjaga-jaga dan berdoa? Roh memang penurut, tapi tubuh lemah. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa manusia itu dia punya kelemahan. Sehingga harus berjaga-jaga membangun relasi dengan Tuhan. Yesus saja ketika dia menghadapi peristiwa itu, dia harus membangun relasi dengan Bapanya. Dia mau berdoa. Itu Yesus. Karena dia sadar bahwa sebagai manusia, dia juga punya kelemahan. Dan dari dasar itu, Yesus mengingatkan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus bahwa harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena roh penurut tapi tubuh lemah. Yang kedua, masih berkaitan dengan ini, ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan mengalami satu peristiwa, bahwa dia akan ditangkap. Kemudian apa kata Petrus pada saat itu? Saya ingin kita melihat dari Matius 26 ayat 33 sampai 35. Bapak Ibu, saya bacakan supaya kita. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kemudian Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kemudian Petrus menjawab lagi, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus sudah memberitakan bahwa manusia itu lemah. Yang kedua, sudah lemah tapi sombong lagi. Dia bilang, walaupun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Seakan-akan dia menonjolkan dirinya bahwa dia adalah orang yang kuat. Dasar kesombongan itu yang langsung Tuhan Yesus bilang, malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Apa pesan teologis? Bahwa yang dia lakukan itu, dia tanpa sadar bahwa dia melakukan sesuatu di hadapan Tuhannya. Yang tahu persis kelemahannya, yang tahu persis bagaimana Petrus itu, dia akan mengalami satu kondisi di mana dia akan menyangkal. Sehingga Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi. Dasar ini mau menyatakan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Karena ketika dia menyatakan seperti itu, dan itu terjadi. Dan disitulah baru Petrus menyesal. Dia sadar bahwa sebelumnya Yesus sudah mengingatkan dia. Jadi dasarnya adalah kalau kenapa Petrus harus menyangkal 3 kali, sebenarnya itu dalam
konteks teologisnya adalah menyadarkan setiap orang yang supaya dia sadar bahwa kita ini walaupun dikatakan bahwa roh itu penurut, tapi tubuh ini lemah, sehingga harus membangun relasi dengan Tuhan dan harus tetap taat pada perintah Tuhan, terutama Tuhan bilang bahwa berjaga-jagalah dan berdoa. Terima kasih Pak Mea. Demikian pertanyaannya, mudah-mudahan Ibu Laura menjadi lebih paham ya. Selanjutnya akan saya beri kesempatan kepada salah seorang yang hadir di gedung Gereja Maranatha atau yang sudah mengajukan pertanyaan lewat live chat. Tidak ada. Adakah di ruangan ini di gedung gereja yang mau bertanya? Silakan. Saya beri kesempatan. Tidak ada. Oke, saya akan ambil lagi satu lagi sebagai pertanyaan terakhir dalam sesi satu yang sudah masuk di sini. Akan saya ambil satu orang, yaitu pertanyaan datang dari Bapak sepertinya ya. Bapak Adolf M. Sopakua dari Sektor 11. Selamat malam Bapak. Pertanyaannya nomor satu, ada tiga nih Bu. Nanti Ibu, Bapak bisa silakan memilih ya. Tahun berapa, wah ini seperti kuis ya. Tahun berapa tradisi telur Paskah itu dimulai? Nomor dua, di negara atau kota apa saja Bu, Pak, tradisi telur Paskah itu dilakukan? Yang ketiga, atau satu-satu dulu Pak, tahun berapa tradisi telur Paskah itu dimulai? Tahun berapa Pak? Iya, kalau berdasarkan catatan sejarah itu dimulai tahun 1307. Ya, 1307. 1307. Baik. Itu di Inggris. Di Inggris. Oleh Raja Edward pertama. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan yang ketiga mungkin oleh Ibu ya. Apa makna atau arti telur Paskah itu berkaitan dengan kebangkitan Kristus? Karena setiap Paskah selalu ada telur. Nah, ini kita penasaran Bu. Jadi Bapak Adolf Sopakua mewakili kita semua ya. Apa makna atau arti telur Paskah itu Bu? Silakan Bu. Ya, Pak Opa Adolf dan semuanya yang ada di rumah. Ya, jadi kenapa kita pakai telur? Simbol kehidupan baru, itu sesungguhnya. Jadi Paskah seperti yang tadi disampaikan, bahwa melewati, ya, ada satu kehidupan baru dalam perjalanan kehidupan umat. Jadi selalu menggunakan simbol itu. Walaupun tradisi itu tadi sudah dikatakan baru pada abad tahun 1307. Gitu, itu aja. Terima kasih banyak. Demikianlah sesi satu setelah berakhir, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara dari sektor pelayanan 15 di tengah ombak. Perhatikan kehidupan setiap orang.
diperturkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hati penuh penyesalan dosa. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sesi satu kita telah lalui bersama, di mana kita mendapat pemahaman yang jelas, sangat jelas, tentang bagaimana perayaan Paskah dirayakan di Perjanjian Lama dan bagaimana Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus merayakan Paskah di Perjanjian Baru. Kemudian Ibu tadi telah menjelaskan apa arti Rabu Abu, Kamis Putih, Sabtu Teduh seperti sekarang ini, dan menyambut Pekan Suci yang GPIB telah mengadopsinya sejak tahun 2010. Lalu tadi disampaikan oleh narasumber Pak Mea, mengapa Petrus menyangkal sampai 3 kali, dan mengapa Paskah identik dengan tradisi telur, tadi kita sudah lewati di sesi yang pertama. Kemudian kita akan masuk sesi yang kedua, ada pertanyaan nih kepada Pak Mea lagi ya. Pak, apakah ada hubungannya atau kesamaannya Paskah di Perjanjian Lama dan Paskah di zaman sekarang kita ini? Silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau ini jawabannya lebih bagus kita lihat Alkitab. Kita lihat kitab Keluaran pasal yang ke-12. Tadi Ibu Pendeta sudah singgung di
awal penjelasan tadi, tapi mari kita perhatikan Keluaran pasal 12 ini supaya kita lihat apa hubungannya dengan pasca perjanjian lama dan pasca perjanjian baru. Ya, hubungan dan makna. Jadi kita lihat Keluaran pasal 12, saya akan baca beberapa ayat ini ya. Ayat, saya mulai dari ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, kita lihat di ayat 13 itu ada kata darah itu menjadi tanda bagimu. Ya, darah itu. Jadi di perjanjian lama ketika Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel ini, ya, membebaskan bangsa Israel dari tulah itu, ada tanda darah. Dan kalau ada tanda darah itu di pintu, maka dia melewati rumah itu. Sehingga Paskah itu salah satu artinya itu adalah melewati. Ya, melewati atau membebaskan. Membebaskan mereka dari hukuman itu dengan tanda darah. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Sebelum kita masuk ke perjanjian baru, kita lihat dulu Ibrani 10 ayat 1. Ya, Ibrani 10 ayat 1 mengatakan begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Apa maksudnya? Bahwa apa yang terjadi peristiwa membebaskan umat Israel dari tanah Mesir dengan tulah itu, justru itu merupakan bayangan dari hakikat keselamatan yang sebenarnya, yaitu peristiwa Yesus mengorbankan dirinya, yaitu darahnya tercurah di atas kayu salib untuk membebaskan umat manusia dari hukuman dosa. Jadi korelasinya antara pasca yang terjadi pada zaman perjanjian lama dengan zaman perjanjian baru itu ada hubungannya yang tidak terputus. Jadi kalau kita merayakan Paskah, kita ingat bahwa membebaskan manusia dari hukuman dosa. Sementara perjanjian lama membebaskan umat Israel dari tulah. Ya. Jadi sama-sama membebaskan ya, hubungannya ya Pak ya. Oke. Berikutnya saya akan ambil kembali pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada beberapa, saya harus memilih. Pertanyaan kedua pada sesi dua ini datang dari Ibu Meti Sudira dari sektor pelayanan 12. Mengapa perayaan Paskah pakai telur? Oh, mungkin tadi sudah ya, tapi Ibu Meti tetap mendapat bingkisan cantik ya. Jadi tadi sudah dijawab ya pertanyaannya. Mengapa Paskah tradisinya identik sama telur ya? Berikutnya masih ada. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Joyce Sihasale dari sektor pelayanan 10. Selamat malam Ibu Joyce. Ibu Joyce bertanya seperti ini. Bagaimana kita memaknai kebangkitan Tuhan Yesus di situasi pandemi COVID-19 dan bagaimana cara hidup kita
dan doa kita agar COVID-19 dapat meninggalkan dunia ini, Ibu. Karena kata firman Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Ya, silakan Bu, Ibu yang mau menjawab atau ya. Ya, selamat malam Ibu Joyce dan Ibu Bapak yang ada di rumah. Cukup unik pertanyaannya. Yang pertama saya mau tanggapi soal COVID. Kapan mau pergi dari dunia ini? Dia sudah ada di dunia, dia tidak akan pergi. Itu yang pertama. Ya, dia tidak akan pergi, tetapi dia sama dengan yang sudah pernah ada, gitu. Polio, influenza, seperti itu. Sehingga ketika kita berada dalam satu situasi pandemi seperti sekarang ini, sama seperti yang dianjurkan oleh pihak pemerintah soal iman, imun, tetapi juga kita berdoa. Nah, doanya apa? Ketika di awal bulan Maret, kalau saya tidak salah, 2020, gitu ya, semua panik termasuk saya. Karena saya juga salah satu peserta di persidangan sinode di Bogor, dan hampir berturut-turut mereka yang ikut serta itu hampir kena semua, gitu ya. Nah, jadi pada saat itu yang digumuli adalah doa. Dan doanya itu terjawab. Jawabannya apa? Ada vaksin. Nah, itu. Jadi artinya doa orang yang benar. Nah, artinya kita juga mengimani bahwa itu doa orang yang benar. Adanya vaksin itu karena pergumulan doa kita semua. Artinya pergumulan semua umat beragama, semua orang di dunia ini ingin terhindar dari COVID. Tapi tetap ada di tengah-tengah kita. Yang menjadi korbannya luar biasa, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Karena itu khususnya untuk Ibu Joyce dan semua kita yang ada di rumah, mari kita tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus yang selalu menyediakan semua yang terbaik, kekuatan, kesehatan. Mungkin itu saja, Ibu Evi. Ya. Terima kasih, Ibu. Jadi doa kita itulah yang sudah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan datangnya vaksinasi, ya Bu ya. Ibu sudah divaksin, Bu? Saya baru pertama divaksin, akan kedua. Oh iya, Pak Maya juga sudah ya. Oke, puji Tuhan. Nah, itu jawaban dari Ibu Pendeta terhadap pertanyaan dari Ibu Joyce. Dan masih dibuka kesempatan kalau ada yang hadir di sini ingin bertanya. Silakan Pak. Maju Pak. Nah, ini Ketua 2 PHMJ Bapak Yuyu Yohanes Salim. Silakan Pak. Ada Yuyunya ya. Sini Pak. Pertanyaannya enggak susah-susah amat, gampang. Kenapa perayaan Paskah itu tidak semeriah perayaan Natal? Karena esensinya sangat kuat bahwa perayaan Paskah ini momen untuk penyelamatan umat manusia. Itu saja yang saya bertanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes Salim. Mengapa Paskah tidak semeriah perayaan Natal? Apakah betul begitu ya? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Pak Mea, ya silakan Pak. Iya, yang pertama kita harus melihat ini ada satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara kelahiran sampai dengan Jumat Agung, sampai dengan kebangkitan, sampai dengan kenaikan ke surga. Ini satu rangkaian yang tidak terputus. Yang pertanyaannya adalah, mengapa Natal yang justru meriah, sementara Paskah kok kayak biasa-biasa saja? Yang pertama kita melihat bahwa satu-satunya perayaan yang dirayakan setiap minggu itu adalah Paskah. Bapak Ibu, saya kira mungkin agak bingung kenapa saya katakan bahwa Paskah itu dirayakan setiap minggu. Sementara Natal hanya satu kali setahun.
Mari kita lihat kembali di Keluaran pasal 12 supaya kita memahami. Keluaran pasal 12, saya aja kita lihat ayat ke-14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat 16, kamu adakan pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Ayat 24, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ayat 25, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ayat 26, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Perhatikan ayat yang ke-27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paskah itu dirayakan setiap hari Minggu. Hari pertama dan hari ketujuh. Itu selalu ibadah. Ya, kalau umat Katolik, dia hari Sabtu, hari ketujuh itu kan yang disebut dengan hari perhentian. Tapi hari pertama Minggu itu adalah hari Minggu. Itu perintah yang harus disampaikan kepada keturunan sampai anak cucu. Harus pelihara ibadah itu. Dan apa maknanya dikatakan di situ? Kalau anak-anak bertanya, apa maknanya? Itu karena anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel pada saat itu. Harus dipelihara itu. Anugerah keselamatan. Sehingga ketika setiap hari Minggu kebetulan, ya ini saya bilang ini kebetulan, Tuhan Yesus bangkitnya pada hari pertama Minggu itu. Sehingga sekaligus setiap hari Minggu itu sama dengan kita merayakan Paskah. Berbeda dengan Natal. Natal itu cuma hura-huranya aja setahun sekali. Tapi Paskah itu setiap hari Minggu kita merayakan. Dan ini yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita beribadah, dikatakan di situ, beribadah itu adalah korban Paskah. Artinya sebagai ungkapan syukur kita bahwa Allah telah menganugerahkan keselamatan itu. Jadi menurut saya bukan kita fokus pada kemeriahannya, tapi bagaimana justru Paskah itu menjadi satu momen yang dirayakan setiap hari Minggu. Itu jawaban saya. Ibu Pendeta mungkin mau tambahkan, silakan. Ya, Bapak Ibu, besok Paskah, ya, jam 4 pagi. Saya mau bilang begini, mari kita bangun pagi-pagi, besok subuh jam 3, dan saya akan terangkan kenapa kita merayakan itu. Karena jujur, kadangkala kita jomplang untuk memperingati tentang Natal dan Paskah. Jadi mari kita saksikan ibadah Paskah esok pagi. Itu aja Bu Evi. Terima kasih Pak Yuyu. Mungkin sekedar informasi juga ya, apakah tim OMM bisa menayangkannya ya. Di
menjelang Paskah ini gereja kita pun didekor ya oleh panitia Paskah GPIB Maranatha Bandung. Coba kita lihat di sebelah belakang saya ya. Nah, ini sebelah sini ya. Oke. Lalu ini dimeriahkan oleh para peserta lomba hias telur dan bunga. Ini sudah diikuti oleh beberapa puluhan kali ya. Nah, ada sektor, nah ini tanpa sektor karena ada nomor undiannya. Lalu di sebelah sana juga ada ya nomor-nomor undiannya. Panitia juga bekerja. Kemudian di sisi kanan, nah sekarang salibnya pindah ke kanan. Ini untuk besok ya persiapannya. Ini putih. Nah, itu mungkin sebagai wujud bahwa kita pun menghadapi Paskah dengan hati yang penuh sukacita, gitu ya. Ini ada dekor, lalu ini ada empat sektor yang telah mempersiapkan ikut lomba hias telur dan bunga, sangat cantik-cantik. Nah, pengumumannya nanti tanggal 9 akan diumumkan oleh panitia atau tim kerja Paskah. Demikian jawaban yang perlu ditambahkan. Baiklah, Ibu Bapak yang kekasih, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, saya akan ambil. Satu pertanyaan lagi, ya. Datang dari Ibu atau adik atau siapa ya? Elena Putri Sinaga dari sektor pelayanan 12. Selamat malam Elena Putri Sinaga. Nah, ini pertanyaannya cukup panjang ya. Baik, saya akan bacakan. Kita sebagai orang Kristen selalu merayakan Natal sebagai hari besar agama Kristen yang paling meriah dari hari-hari besar yang lain. Menurut saya, sederhana saja, seharusnya Paskah inilah yang kita sambut sangat meriah dan sama seperti Natal. Bahkan seharusnya lebih meriah lagi dari hari-hari besar lainnya. Karena inilah misi utama Allah dan inilah tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Jadi menurut pengertian saya seperti itu. Bagaimana menurut Ibu atau Bapak narasumber? Mungkin tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh narasumber tentang ini ya. Jadi oleh karena itu tidak akan dijawab lagi. Baiklah, dengan demikian sesi kedua telah berakhir. Kita mendapatkan pengetahuan bagaimana Paskah di Perjanjian Lama bermakna dengan hubungan dengan Perjanjian Baru dan masa kini. Bagaimana juga COVID terhadap doa-doa kita yang sangat besar kuasanya melalui iman dan imun tadi sudah diterangkan. Bagaimana vaksin sudah ditemukan dan kita merasa menjadi lebih tentram. Dan bagaimana Paskah betulkah tidak meriah? Tadi jawab oleh Pak Mea, bahkan tiap minggu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baiklah, Bapak Ibu yang ada di gedung gereja Maranatha, juga Bapak Ibu yang mengikuti secara daring dari tempatnya masing-masing, tibalah kita sampai kepada mempersembahkan harta benda kita, apa yang kita miliki, kita bawa kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur yang akan disampaikan kepada Tuhan. Di dalam persembahan akan diiringi oleh Bapak Jerry Kristianto dengan pujiannya. Dipersilakan. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the work thy hands have made. I see the star, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display.
how great thou art, how great thou art, then sing my soul, my Savior God to thee, how great great thou art. Mari kita berdoa ketika kami engkau izinkan untuk memberikan persembahan bagimu, ini menjadi berkat kami ya Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah engkau sang sumber berkat yang akan selalu memimpin dan mencurahkan berkatmu di dalam diri kami, di dalam rumah tangga dan keluarga. Terpujilah engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya menerima akan persembahan kami. Amin. Sebentar lagi kita akan mengundi siapa saja yang telah berpartisipasi melalui live chat yang sudah didata oleh Ibu Cynthia Primitasari. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Endang dari Sektor Pelayanan 3 dengan judul Sektor Pelayanan 4, maaf, dengan judul Nun di Bukit yang Jauh. Menebus umat
Sebagai pemenangnya, coba kita pilih satu orang. Sudah terpilih satu, yaitu Antares Nebula. Antares Nebula. Ya, selamat kepada Antares Nebula. Hanya satu orang saja. Baiklah Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri acara kita, acara Tokso Bincang-Bincang menjelang Paskah besok hari. Kita akan akhiri dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh, yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria Silahoy. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan satu hati dalam doa syukur, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau hadir dalam seluruh proses percakapan kami, bincang-bincang kami ketika kami berada dalam Sabtu Teduh, di mana kami tetap mengharapkan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus juga mengubah kehidupan kami dan setiap orang yang berpengharapan padamu. Ya Yesus yang bertahta dalam perjalanan kehidupan dunia ini, Engkau juga perlengkapi kami semua pada malam hari ini, sehingga pada pagi subuh besok, kami semua bersama-sama akan kembali beribadah, baik dalam ibadah offline maupun online, ketika kami ada di rumah maupun kami yang dalam kondisi sehat, kami akan mengambil bagian dalam perjumpaan di rumahmu yang kudus, sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan
oleh pihak gereja, khususnya dari tim Satuan Tugas COVID-19. Tuhan sertai berkati seluruh persiapan kami, sehingga masa Raya Paskah boleh kami sambut dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa untuk tim multimedia, untuk setiap persembahan pujian yang boleh dipersembahkan. Inilah kami dengan segala ucap syukur, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu. Di akhir acara saya, Pada Tua Evelyn Bangun, mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat sekalian yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Yang terutama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Ibu Pendeta Maria Silahoy sebagai narasumber, juga Bapak Mea Martin Dilak yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini ingin ditanyakan. Terima kasih sekali lagi, tetaplah dalam satu iman, karena sesungguhnya Kristus sudah bangkit, maka kita harus bersukacitalah. Selamat menyambut Paskah, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari adakan syukur bagimu. Sebab hari ini